Ustaz, sholat duha itu bagus. Aku di doanya Allahumma inna duha duha luka wal maha maha luka wal jamal jamal luka. Aku terus yuk ya suri ibu atau kalau ini karena urusannya masalah ma'asyiral hadirin wal hadirat, ibu-ibu jamaah majelis taklim yang pakai jilbab biru muda, yang pakai jilbab ungu, yang pakai jilbab coklat dan lain sebagainya. Alhamdulillah di bulan Agustus yang penuh barokah pada bulan Muharram itu diberikan nikmat terus dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita diberikan nikmat sehat, Allah berikan nikmat kesempatan yang Allah sempurnakan dengan nikmat taufik, hidayah dan inayah. Yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa kumpul, kita bisa bersilaturahmi sambil kita duduk dengarkan sholawat, kemudian kita baca yasin yang kata Nabi Muhammad, yasin lima kuliat lalu. Surat yasin itu faedahnya tergantung dari apa yang diniatkan oleh yang membaca. Tadi Tuan Syarif banyak telah memasangkan niat membaca yasin, insyaallah khitomah ini, insyaallah khitomah itu, Tuan Syarif tadi, maka insyaallah segala yang kita niatkan atau yang tidak kita niatkan daripada kebaikan dunia akhirat, Allah sampaikan, Allah wujudkan, Allah ijabah dengan berkat kita membaca surat ya, surat yasin. Jadi yasin ini mujarab. Ibu-ibu kalau lagi susah bacalah surat yasin. Kalau pengen apa namanya sesuatu yang mendesak niat, kita lagi ke fefet, lagi ke fefet, lagi ada hajat yang harus kabul, maka salah satu wasilahnya adalah dengan membaca surat ya yasin. Kalau memang hajat itu sangat mendesak, maka ulama mengajarkan kalau baca baca yasin sampai 40 kali. Alang kebanyaknya Ustaz, biar kita banyak ngajak 40. Ngajak 40. Kalau kita 40 kebanyakan, maka aku 11 atau minimal 3 kan? 3 kali kalau sekali itu cemekean. Awak punya hajat besar tapi maju yasin cuma satu kah? Satu kali. Insya Allah dengan membaca surat yasin kita akan mendapatkan apa yang diniatkan. Yang ngomong adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insya Allah tadi sama-sama kita membaca surat yasin yang maconya ini lebih dari 40. Bisa 40 kali 2, bahkan 40 kali 3 sehari ini. Kira-kira apa jalan? Yang hari ini 40 kali 2 atau 40 kali 3? 3, 3, dalam aduk kalau 40 kali 3 lah, teman-teman. Hemat-hemat dikit ya 40 kali 3, maka insya Allah dari salah sikap yang membaca yasin, kita yakin berbaik sangka sama Allah, pasti ada dari wong yang jumlahnya 40 kali 3 ini yang yasinnya betul-betul didengarkan dan diijabah oleh Allah. Makanya pas duduk di majlis ini jangan galak merendahkan wong, jangan galak ninggi ke diri deh, merendah ke wong, ninggi ke diri deh. Kenapa? Kalau tanpa ditinggi ke kita ini pendek, tanpa direndahkan wong itu tinggi. Jangan, jangan galak merendah wong. Bisa jadi gara-gara dia
yang biasa-biasa begitu ingoknya kita apa namanya kita kali istimewa bisa jadi kalau diolah yasin kita galo-galo Allah kabul maka harus saling husnu husnudzon harus saling baik-baik sangko yang sebaliknya gara-gara aku galo aku nih jadi kabul kita. Gara-gara aku itu tidak bagus. Itu bahasanya setan. Nah, insya Allah kita yakin dari yang hadir pasti yasinnya siko. Pasti ada yang kabul. Apalagi diko. Semakin banyak yang Allah kabulkan, maka semakin banyak kesempatan bagi yang lain untuk gara-gara yang kabul tadi akhirnya hajat kita juga melo dikabulkan Allah. Ini namanya ilmu lemah yang berjamaah itu. Jadi kalau galau-galau jamaah, insya Allah galau-galau jadi mudah. Amin ya Rabbal. Meneruskan kajian di dalam ilmu fikih. Siapa yang ingat kita ini lagi pembahasan tentang apa? Tentang sholat sunnah. Sholat sunnah yang kita pelajari terakhir adalah masalah sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Kan kita apa sudah tahu bahwasanya sholat sunnah itu ada derajat-derajatnya. Mana yang afdol dari sekian banyak sholat sunnah. Nah, sholat sunnah yang kita pelajari di pelajaran terakhir adalah sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah yang totalnya itu ada berapa? 10-12 total jumlah ba'diyah, qobliyah dan ba'diyah ada 22 rakaat totalnya baik yang diyonyo mu'akkad atau inak mu'ak totalnya ada 22 dari 22 yang mu'akkad ada berapa? 10 ada 1 yang mu'akkad itu adalah qobliyah fajar 2 yang mu'akkad 2 rakaat sebelum zuhur 3 yang mu'akkad qobliyah 2 rakaat ba'diyah zuhur 4 yang mu'akkad adalah 2 rakaat ba'diyah maghrib 5 yang mu'akkad 2 rakaat sebelum isya. Jadi berapa? 10 asal tidak mu'akkad. Nah, jadi akuan isya ba'diyah. Nah, jadi yang mu'akkad ada 10, yang tidak mu'akkad ada 12. Sekarang ibu-ibu sekarang kita tahu sholat sunnah tadi rawatib ada qobliyah ada ba'diyah. Nah, qobliyah itu waktu pelaksanaannya dimulai dengan masuknya waktu sholat dan keluar waktunya dengan keluarnya waktu sholat. Contoh, qobliyah maghrib. Qobliyah asar. Kapan qobliyah asar masuk waktu? Begitu ado azan asar. Kalau kita nak sholat qobliyah asar sebelum azan asar, tidak boleh, tidak sah.
Qobliya itu masuknya dengan masuknya waktu sholat. Sampai kapan kita boleh sholat Qobliya asar? Sampai selesainya waktu sholat asar. Anu lagi, sampai kapan kita boleh sholat Qobliyah asar? Qobliyah asar ini contoh. Untuk Qobliyah-Qobliyah lain juga samu. Samu itu artinya tidak beda. Tidak beda, tidak lain samu. Jadi Qobliyah itu masuknya dengan masuk waktu sholat, keluarnya dengan keluar waktu sholat. Jadi selama waktu sholat itu masih ada, maka kita masih boleh untuk sholat qobliyah asar. Jadi misal, Ustaz, aku tadi belum sempat qobliyah, boleh tak setelah sholat wajib aku qobliyah? Qobliyah itu masuk waktunya dengan masuk waktu sholat, keluar waktunya dengan keluar waktu sholat. Jadi selama waktu sholat itu masih ada, maka kita masih boleh sholat qobliyah. Sudah jelas lu? Jelas lu? Ya Allah, jangan. Ustaz, aku tadi pas sebelum sholat wajib belum sempat qobliyah. Belum sempat qobliyah, kenapa? Adalah alasan macam-macam. Nah, boleh tak qobliyahnya aku gawe ke setelah sholat wajib? Jawabannya? Boleh. Jawabannya? Boleh. Jawabannya? Yang ngomongin tak boleh tunjukannya. Aku bainakul li adhanaini sholatun liman sya'a.
di setiap antara adzan dan iqomah atau sholat qobliyah. Nabi ngomong, jadi qobliyah itu sholat subuh atau qobliyah, sholat zuhur atau qobliyah, asar, maghrib, isya, galo-galo atau qobliyah. Kalau qobliyah atau galo, tapi kalau ba'diyah kita galo-galo atau yang tak kati ba'diyah subuh, subuh sama asar. Subuh sama asar tak kati ba'diyah. Kalau yang lain atau qobliyah atau ba'diyah. Kalau subuh sama asar cuma ada qobliyah, tak ada ba'diyah. Nah, kita masuk masjid, ustaz, aku ini bingung. Ngaku bingung, Bu. Masuk ke Masjid Agung, habis sholat, habis azan maghrib, sholat aku di Masjid Agung itu tidak langsung qomat. Dionyol atau ada sholat sunnah, qobliyah. Tapi di masjid-masjid atau juga yang lain, dionyol dari azan langsung qomat. Yang mana yang betul? Jawab, ini betul kan? Kalau masjid itu sama-sama atau sholat maghrib, yang salah itu cuma azan tak kaki sholat. Azan maghrib, Allah, habis balik. Ngaku nama balik. Rumah, sholat maghrib di rumah, nah salah itu. Salah. Nah, jadi main. Kalau kita masuk ke masjid, pas waktu maghrib, dionyo azan tiba-tiba langsung sholat maghrib berjamaah dak kati qobliyahnyo. Maka boleh tak ustaz habis maghrib berjamaah aku qobliyah maghribnya setelah sholat? Jawabannya boleh. Loh kenapa boleh? Karena waktunya tersih waktunya masih ada. Nah ilmu. Jangan lupa. Kalau kita qobliyah tidak sempat sebelum sholat wajib, maka setelah sholat wajib masih boleh qobliyah. Paham? Insya Allah alhamdulillah. Itu qobliyah. Kemudian ba'diyah. Sholat wajib yang ada ba'diyah. Sholat apa be? Zuhur, maghrib, sama isya. Kapan masuk waktu ba'diyah? Masuk waktu ba'diyah itu setelah sholat wajib. Jadi selama kita belum sholat wajib, maka tidak sah, tidak pacak, tidak boleh sholat ba'diyah. Jadi bau atas Allahu Akbar sholli ba'diyah maghrib rokalen. Salah. Kenapa salah? Ba'diyah salah, kenapa? Karena ba'diyah itu artinya setelah. Jadi masuknya waktunya setelah wajib. Sholat wajib terlaksana. Sampai kapan kita boleh sholat ba'diyah? Sampai keluar waktu. Jadi kalau untuk qobliyah dan ba'diyah masuknya beda, tapi metunya sama-sama. Apa enggak maksudnya? Qobliyah sama ba'diyah itu masuknya beda, tapi metunya sama. Maksudnya beda, maksudnya. Qobliyah masuknya dengan masuk waktu sholat. Ba'diyah masuknya dengan selesai kita sholat. Tapi metunya sama-sama. Maksud metunya sama-sama? Metunya itu sama-sama setelah waktu selesai. Maka baik qobliyah atau ba'diyah waktunya juga selesai. Insya Allah kita paham. Amin. Ya Rabbal. Sudah. Kalau ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan, Ustaz, kata Ustaz tadi itu kan qobliyah itu pacak digawe setelah sholat wajib. Nah kira-kira boleh dah Ustaz? Pertama niatnya dulu. Niatnya tetap qobliyah. Niatnya tetap qobliyah. Misal tadi sholat zuhur. Belum qobliyah. Boleh tak qobliyah sekarang? Boleh. Kenapa boleh? Masih ada waktu zuhur. Masih boleh. Nah niatnya makan qobliyah tetap. Usholli qobliyah duhri rokaten lillahi ta'ala. Tetap qobliyah. Sudah. Kemudian
Aku namain pertanyaan yang lebih ekstrim lagi. Aku di ekstrim cuma ini. Yang lebih aku bahas ekstrim tinggal paling paling lagi. Bukan. Lebih aneh lagi lah. Ustaz boleh tak qobliyah yang aku belum gawekan sebelum sholat fardu aku gabungkan dengan ba'diyah satu salam. Contoh, sholat qobliyah zuhur dua rakaat. Karena si empat, begitu nak sholat dua we, mereka muakkan juga. Ba'diyah zuhur atau dua rakaat, mereka yang muakkan juga. Nah, aku sholat empat rakaat ustaz, dua. Sama dua. Duanya qobliyah, duanya ba'diyah. Ku gabungkan dalam satu niat dan satu salam. Boleh aku tidak? Di jamaknya. Jadi, usholi qobliyah, wa ba'diyah zuhur. Boleh tak? Boleh aku tidak? Aduh, beda pendapat ulama. Sebagian ulama ngomong tak boleh, tapi ada juga yang ngadukkan boleh. Jadi boleh, kalau kita misal, ini penting ilmu ini sampai ini kenapa? Kalau kita repot, aku sudah sekali lagi aku nak sholat empat rokaan itu aku niatkan usul di qobliyah wa ba'diyah zuhur arba rokaan lillahi Allahu akbar. Malaikat dengar. Oke, sudah dicatat dengar. Qobliyah dua, ba'diyah dua. Sholat empat rokaat di tengah-tengah ini tak usah bagi tahiyah awal. Empat rokaat tanpa tasyahud awal langsung empat rokaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menurut pendapat ulama. Nah ini mengenai sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Ustaz, kalau aku sholat qobliyah sama ba'diyah, surat yang paling bagus untuk aku baca surat apa? Kuliah sama kuliah. Itu katanya Nabi. Jadi kata Nabi tak usah macam-macam. Habis Al-Fatihah, rakaat pertama kuliah ayyuhal kafirun. Habis Al-Fatihah, surat rakaat yang kedua, kul huwallahu ahad sampai selesai. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sholat rawatib, sholat sunnah selanjutnya yang terbaik, yang terafdol adalah sholat sunnah taraweh. Sholat sunnah taraweh. Jadi yang terafdol setelah rawatib nomor satu atau yuk witir. Nomor satu witir. Nomor dua qobliyah ba'diyah. Nomor tiga adalah sholat sunnah taraweh. Sholat sunnah taraweh yang kita gawikan di bulan suci Ramadan yang jumlah aslinya adalah 20 rakaat. Ini jumlah aslinya 20 rakaat disepakati oleh seluruh sahabat Nabi Muhammad. Makanya di Mekah itu, di Mekah sholatnya 20 rakaat. 20 rokaat, tak ada 8. Nah Ustaz, kalau kami 8 rokaat boleh tak? Boleh. Cuma sayang, kalau pacak 20, kenapa nak 8? Kalau nak 20 pacak, kenapa kita nak 8? Cuma daripada tidak sama sekali, 8 jadi. 8 jadi 6. Sudah. Kemudian, aku namanya sholat tarawih itu ada waktu. Waktunya dari kapan? Dari selesai sholat isya sampai fajar. Kalau ibu tidak sempat atau males atau masih capek, habis aku buka bersama jam 8 belum tarawih. Tarawih jam 9 boleh tak? Boleh. Diingok dulu. Laisa aku lu. Karena dia bukan pagi jam, tapi pagi sholat isya. Kalau dia belum sholat isya, belum boleh tarawih. Sudah isya jam 9 boleh. Sudah isya jam 2 boleh. Itu tarawih. Yang penting belum masuk waktu fajar atau waktu sholat subuh. Nah kemudian setelah tarawih yang paling afdol adalah sholat sunnah duha.
Sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha ini adalah apodio rokatani, minimalnya dua rokat. Minimalnya dua rokat, dua rokat. Kalau bisa disempurnakan empat, bagusnya lagi enam. Kalau nak pengen sempurna lagi delapan. Nah delapan ini kalau nak nambah boleh tak? Boleh. Kata ulama sebagian ngatakan duha itu batasnya cuma delapan. Batasnya cuma delapan. Sebagian lain ngomong kita bukan delapan maksimalnya, tapi boleh kan lo. Jadi kita nak nembek dua jatuhi, nak empat laju, nak enam jadi juga, delapan silahkan, nak sepuluh dua belas silahkan. Yang penting sholat tuh, sholat. Nah kemudian atau namanya boleh tak sholat duha itu kita kerjakan dengan berjamaah? Jawabannya boleh tak sholat duha dikerjakan secara berjamaah? Jawabannya boleh. Sebagian ibu-ibu majelis kadang-kadang kalau majelisnya pagi diadokan jam 8 sampai jam 10, yang siko ngawat tewan, yang siko ngawat kelimpungan, yang siko ngawat pempek yang siko ngawat pisang goreng, yang siko ngawat pisang rebus. Lemak mana pisang goreng sama pisang rebus? Kalau dia pun mesti kita dah ganti, ya tak ke? Kita lemak. Lemak bisa goreng sama bus? Ya kalau kanya lemak baru, kalau ganti, itu kita lemak. Masya Allah. Nah, boleh tak Ustaz kami ini sebelum majelisnya selanjutnya? Biar sore kami ini sholat sunnah duha berjamaah. Boleh tak? Boleh. Jawabannya boleh. Jika jadi imam, yang lain jadi makmum, bukan siko jadi imam, yang lain jadi makmum. Sholat duha boleh tak berjamaah? Boleh, tapi tak dapat pahala berjamaah. Nah rugi kalau itu, ya kenapa kamu jamaah? Masing-masing. Sholat duha masing-masing, tapi jangan masing-masing. Tidak boleh masing-masing. Sholat duha minimalnya dua rakaat, bagusnya afdolnya tidak perlu berjamaah. Kalaupun dia nak berjamaah, maka jamaahnya sah, tapi tidak dapat pahala. Kemudian masuk waktu sholat duha dari jam berapa? Dari matahari terbit. Jawabannya kita pagi jam. Tergantung. Mulai masuk waktu duha adalah terbit matahari plus 16 menit. Terbit matahari plus 16 menit. Hari ini terbit matahari jam 6 lewat 5. Anggap saya ini terbit matahari jam 6 lewat 5. Kapan kita boleh sholat duha 6 lewat 5? Belum. Kapan bolehnya? 6 lewat 5 ditambah 16 menit berarti 6 lewat 21. 6 lewat 21 baru boleh kita sholat duha. Sampai kapan kita boleh sholat duha? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Kato-kato ibu-ibu kalau ditanya sampai kapan boleh sholat duha? Kato-kato ya dia. Pengalaman mana ngisi majelis ini yang tadi ibu-ibu nyok. Biasanya jawaban ibu-ibu pasti jam 11. Kelar masak jam 11. Oh belum jam 11 sih, masih boleh sholat duha. Bukan pagi jam.
sholat duha itu boleh dikerjakan sampai kapan? Sampai sampai masuknya waktu zuhur. Kalau saat ini, hari ini zuhur itu jam 12 lewat 10, maka selama belum jam 12 lewat 10 kita masih boleh sholat duha. Jam 12 untuk sholat duha boleh gak? Kalau belum zuhur sudah paham nih? Jadi ingatkan ibu-ibu, sholat duha tidak pakai jam, tergantung kapan dia masuk waktu. Terbit matahari tambah 16 menit. Nah, 16 menit tidak berubah dia. Yang berubah itu apa dia? Terbit matahari. Terbit matahari jam 6, maka sholat duha 6 lewat 16 menit. Terbit matahari jam 6 lewat 5, maka duhanya 6 lewat 21 dan seterusnya. Masuknya itu, keluarnya dengan masuknya waktu zuhur. Ini yang dikatakan oleh ulama. Kemudian disunnahkan. Halo. Disunnahkan sholat duha itu untuk diundur. Jangan pagi-paginya, tapi diundur sampai kira-kira pelaksanaan itu sekitar jam 8 sampai jam 9. Nah, maksudnya ibu-ibu banyaknya sholat duha jam 8, antara jam 8 dengan jam 9. Itu afdolnya waktu pelaksanaan sholat duha. Tapi kalau ada wong yang dionya begawi atau dionya nak kondangan, kalau aku ustaz duhanya jam 8, ujung-ujungnya tidak duha. Oh sudah, kalau dia itu begitu masuk waktu jam 6 lewat 20 atau 20 langsunglah duha, ada masalah. Yang penting sholat duha. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui mengenai sholat duha adalah yusannu ayat ro'abiha wa syamsu, kemudian waktuha, kemudian al-kafirun wal ikhlas wa huma abdolu. Aku ini abdolu itu abdolu paling abdol, yang paling abdol. Kalau kita sholat duha, surat apa yang kita baca? Maka ada dua pendapat. Ada yang ngomong yang kita baca rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ila akhir ayat. Jadi rakaat pertama habis Fatihah baca itu, rokaat kedua habis Fatihah baca wat duha. Nah, itu kalau dua rokaat. Kalau empat rokaat Ustaz, baca lagi itu. Kalau enam rokaat Ustaz, baca lagi itu. Dan seterusnya. Nah, ada juga yang berpendapat ida afdolnya adalah rokaat pertama setelah Al-Fatihah kul ya ayyuhal kafirun, rokaat kedua setelah Al-Fatihah kul huwallahu. Apa kata ulama? Mana yang lebih afdol? Wa syamsi wa duha dengan surat ad-duha atau kul ya dengan kul hu? Jawaban yang afdol adalah kul ya kul hu. Padahal dia paling pendek, lebih pendek daripada wa syamsi sama wa duha. Tapi pahalonyo abdolnyo tetap kuliah sama ulu. Nah, jadi aku namanya ini mengenai sholat duha. Kemudian ibu-ibu hadirin, hadirat muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, sholat duha itu jangan lupa habisnya kita baca doa. Kita baca doa, karena doa setelah surat sholat duha itu bagus. Aku di doanya Allahumma inna duha duha luka wal maha maha luka wal jama jama luka. Aku terus yuk.
ya seribu hafal kalau ini karena urusannya masalah duit aku nyapal Allahumma ingkana rizki di sama apa panziru ya Allah kalau rezekiku ada di langit maka turun ke lah wa ingkana bil ardi kalau rezekiku ada di bumi akhiri jeru metu ke lah wa ingkana ba'idan faqarribhu ya Allah kalau rezeki aku jauh pangkat kelah wa ingkana qariban kalau rezeki aku lapar wa ingkana qariban ya Allah kalau rezeki sudah dekat maka rezeki kelah bersih ke jadi bukan cuma dapat rezeki tapi rezekinya yang bersih rezekinya yang halal rezekinya yang barokah nah ini penting nah, kemudian ibu ada yang lebih hebat daripada fadilah sholat duha dibandingkan masalah rezeki memang betul betul nian katanya ulama bahwasanya salah satu istimewa sholat duha insya Allah duit kita lancar muncul duit lancar muncul itu bukan berarti banyak cuma pas lagi butuh atau tadi bisa lewat utang kalau kita lancar ada minta maaf, ada wong kalau berhutang tidak ditangi wong. Ada tanya kalau dia belasan ya. Nak injek tidak injek ni ada. Cuma kalau kita pas tak kati lalu kita nak berasan sama wong tu masih percaya sama kita itu merupakan bagian daripada nikmat. Bahkan kata Nabi Muhammad siapa yang berhutang. Kemudian dia ada niat kuat untuk bayar hutang, maka selalu dia berhutang dia dapat pahala. Dosanya diampuni oleh Allah. Yang berhutang lagi dapat pahala, apalagi yang berhutang. Cuma nak sabar. Kalau kita tidak mampu hutangi wong, jangan hutangi wong. Kalau kita tidak mampu hutangi wong, kita tahu. Hai, kalau dia berhutang satu. Aku lebih baik kita masuk ke kawanan utang 100 juta aku lagi 100 net lebih baik itu daripada kayak banyak cerita yang terjadi enggak enak gara-gara ini jadi enggak hubungan kita jadi enggak enak aku yang berhutang ini kan masya Allah ini kan belasan itu tapi kira yang sudah nak urusan kita ini mulai banyak jangan jadi kalau kita tidak mampu lebih baik kita sedekah ini untuk kamu 100 ribu aku mampunya inilah tidak baca lebih minta maaf aku tidak baca injil kau hutang tapi kalau memang kita tahu yakin bulan atau bulanan ini biji wajah ini kalau dia ngut kita ngijil dia hutang dia wongnya amanah dia kalau ngutang pasti dibayar bahkan sebelum jatuh tempo sudah siap dia atau untukkan nanti jatuh temponya ini belum ditemu, aduh langsung dibayar tanpa ditagih maka kita ngutangi dia dapat pahala lebih besar bahkan kata ulama dibandingkan pahala sedekah kita menunjuk sedekah, belum tentu yang ditunjuk itu lagi butuh tapi kalau dia berhutang lagi lagi butuhnya untuk beli ke tas sekolah untuk beli sepatu anaknya untuk bayar uang pendapatan untuk bayar daftar ulang banyak urusan kayak gini banyak bayar daftar ulang beli buku mungkin bagi kita 1 juta 2 juta itu biasa tapi banyak wong sekarang ibu masya Allah yang dia kumpul sama kita tapi dia punya sifat aziz itu apa dia tidak kalah minta dia nampil ke aku senang
aku kerbungin salo. Sebenarnya hakikatnya dia susah. Dia susah tapi tidak kalah dia di bawah. Duit sejuta bagi dia menjadi sendirian. Ada aku mana lagi? Aduh, yuk kok di kita ini kalau megang duit sejuta, tidak megang duit. Mulai kubuk. Aduh, duit sejuta. Aduh, main. Jadi beda-beda kadar keimanan. Harus beda-beda, tak masalah. Yang kayu membantu yang susah. Yang susah? Kita berdoa. Oke, yang susah berdoa. Masya Allah, mau kasih niat cek. Kau kalah hutang niatku. Insya Allah, meski kau halal. Allah luaskan, Allah lapang ke. Amin, ya Rabbal. Lagi ketiba, mau lagi. Dua. Tuhan, kata ulama, ada yang lebih hebat. Faedahnya sholat duha dibandingkan masalah fulus. Dibandingkan masalah duit atau dia duo. Yang pertama, kata ulama, dalam sebuah hadis Nabi Nijur tahu, siapa yang dalam satu hari, dionyo tidak sholat duha, sekadar dua kali tidak. Cuma wong KBI tidak mako kata Nabi Muhammad wong tersebut tercatat di catatan Allah sebagai orang-orang yang lalai. Jadi aku begitu kita sholat duha cuma dua rakaat artinya kita dianggap oleh Allah wong yang ingat sama Allah. Siapa yang ingat sama Allah maka Allah tidak akan lupa sama dia. Amin. Yo hati-hati. Kalau ibu kita yang ada lanang berkino di sini jangan niat sehari itu tidak sholat duha meski cuma dua rakaat supaya tidak dianggap sebagai wong yang telah. Ini yang pertama, yang kedua Nabi ngomong di dalam tubuh kita ada 360 sendi. Dalam tubuh kita ada 360 sendi. Yang setiap sendi wajib untuk disedekai. Setiap kita ini sendinya ada 360. Setiap hari, setiap terbit matahari, kita wajib mentukar sedekah. Kalau sedekah si kau sendi anggaplah 100, maka sehari kita harus sedekah 3.600. Kalau misalnya 1.000, maka sehari kita sedekah 360. Nah, artinya semakin aku namanya besar. Buka lu, kalau sehari 36.000 36.000 sedekahnya. Ada aku yang kita tiap hari sedekah 360.000. Jangan, tapi jangan. Setiap hari 360 itu susah. Kalaupun ada, jangan. Nah, kata Nabi Muhammad, sedekah tubuh ini itu bisa digantikan dengan hanya dua rakaat sholat duha. Jadi ibu niatkan dengan sholat duha bukan untuk nyari duit. Yang utamanya bukan itu, tapi yang nomor satu, ya Allah, aku sholat duha ini, tolong ya Allah, anggaplah aku sebagai wong yang ingat sama kau. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, terima kasih kau unjuk aku badan sehat, masih ada kuatannya, maka aku sedekah dengan dua rakaat sholat duha. Nah, baru yang ketiga, ya Allah, aku ini aku asal. Boleh kalau siapa bilang itu ke di bumi mertu ke jauh dekat berkahi mudahi untuk aku dah dapat. Nah, ini mungkin aku namanya masalah sholat duha. Ini sudah jam 14.53, kita tutup dulu, ada ruang, ada waktu untuk tanya ya. Jawab, insya Allah, galau-galau kita hadani Allah kabul ke. Yang susah, Allah mudah ke. Yang mudah, Allah lancar ke. Dan insya Allah, kita selalu menjadi hamba-hamba yang tercatat, hamba yang selalu ingat dengan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz numpang nanya soal utang. Maini, aku tenanggung ya. Utang tidak banyak, utang cuma 100 ribu. Tapi janji dia utang hari Sabtu. Dia janji hari Sabtu. Sekarang sudah 6 Sabtu, tapi aku kakinya malu. Cak mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah baik udah. Masalah kalau kita utang ibu dan sudah jatuh tempo, maka Allah memberikan kita arahan. Arahan ma'anu fa'in kanadu usratin fanadiratun ila maisaro. Kalau kita nyingok wong yang utang sama kita dan sudah jatuh tempo, maka kita jingok dioyo itu dua usroh lagi sabo masih susah. Fanati rotu ilah misaloh, maka alangkah baiknya kata Allah tunjuklah dioyo itu keringan tambahan waktu lagi. Tapi dia tuh kalau belajar gampang. Nah itu kan itu dia susah. Kan dia susah. Kalau dioyo kebalikannya. Kalau dia tidak susah, kita emang itulah mengutang ibu, mengutang ibu itu susah. Kita tak kuat, awak punya utang, tak tahunya pakaiannya hebat. Awak punya utang, tapi kalau depan ku kena mandang ibu, nah kita punya itu lagi. Nah, itulah butuh kesiapan ini. Jadi kalau kita jingo, memang ternyata dia punya kemampuan untuk bayar, maka jangan nanti untuk itu lagi. Karena itu untuk dia juga, supaya dia itu tidak berdosa. Karena kata Nabi Muhammad, matlul walihi dhulmun. Wong yang kayo, yang mampu bayar utang, cuma ngundungun. Agelah. Ida kita lagi, maka itu boleh kata Nabi Muhammad. Dia boleh, dia berdosa. Wong yang dia mundur-mundur, mayat utang itu berdosa. Nah, kita yang tidak lagi, dia mundur-mundur, kita tidak lagi itu tidak berdosa. Apakah wajib kita lagi? Kita tidak wajib. Kan sudah ada kesepakatan, cukup itu sebagai antara kita satu dia, sebagai janji. Dia udah tempatnya lagi, tapi yuk kita gak perlu nagih lagi. Cuma kalau kita tidak nagih, akhirnya kaki pilihan kita cenderung. Hati kita tidak lemah. Daripada nagih tidak masalah. Nah pas nagih itu nak siap-siap dengan jawaban dia. Cek, aku ini lagi untung nih kan. Lagi butuhnya, aku minta yang kemarin itu kalau baca ilunasi lah, ternyata tidak ilunasi. Masya Allah, tidak ilunasinya macam-macam, aku kita harus siap. Nah itulah biwo-biwo. Intinya, kalau nak ngutang biwo dulu. Nah, kalau kita tidak baca sama biwo, lebih baik ya. Ada yang nak tanya ibu? Ada. Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sedikit, Tas. Ya. Ya, kerja kami ini kadang-kadang pulang saja sudah maghrib, kita sudah tidurkan. Tapi pulang kerja itu langsung tidur. Taunya bangun-bangun sudah lewat daripada Isya. Ya, dan duha tidak itu langsung kita itu langsung mau ke kadang-kadang bangunnya itu sudah pukul 4. Sudah itu kan. Jadi asar tadi sudah lewat. Nah itu bagaimana itu Ustaz yang duha? Jadi kadang-kadang tidak tersambung lagi dengan subuh.
Kata pengalaman saya itu dia Prabu, itu dia Prabu. Tidurnya tadi sudah maghrib itu langsung tidur. Hanya isya lewat. Isya lewat, sudah dekat dengan subuh. Sudah dekat dengan subuh. Oh, belum. Jadi isya tadi lewat, subuh kita langsung sholat subuh. Iya. Baca dari duha-duha tadi bagaimana ya? Sudah Ibu-ibu, maaf boleh hormati dulu yang masuk. Jadi ibu ini bingung juga, Ustaz bingung, ibu ini bingung. Karena kita pulang itu sesudah maghrib kan, tapi kami masih sempat sholat maghrib. Tapi Isa tidak lagi tertidur sampai pada saat subuh. Nah, Tuhannya tadi boleh tak setelah kita subuh itu kita makan kan itu atau bagaimana caranya? Itu yang belum saya lakukan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, kalau kita tidurnya sebelum masuk waktu sholat, ibu tadi kan tidurnya sebelum isya, sebelum isya. Akhirnya terbangunnya pas waktu subuh. Nah, akhirnya sholat isyanya belum dikerjakan. Maka yang pertama itu wajib diqodho. Isyaknya wajib diqodho. Berdosa tak aku Ustaz? Tidak berdosa karena tidurnya sebelum masuk waktu sholat isya. Beda kalau ibu misalnya sudah ada isya, misal jam 8 baru mulai tidur. Nanti itu kami tidur lagi jam 10 atau jam 2 pernah bangun. Tidak tahu. Tinggal diingat dulu. Kalau memang kebiasaan jam 8 aku tidur, biasanya jam 2 bangun. Atau kita langsung masak alarm, ternyata tidak terbangun, maka itu juga tidak berdosa. Cuma tidurnya itu makruh. Nah, tapi kalau misal aku tidur jam 8, kalau aku tidur jam 8 belum sholat isya, dipastikan aku tidak bangun. Nah, itu dosa. Jadi kalau ibu tadi berhubung tidurnya sebelum isya masuk, maka terbangunnya subuh pertama wajib qadha dan itu tidak dihukumi berdosa. Nah, sholat subuh. Setelah sholat subuh, makan-makan dekat sholat dulu. Duha itu. Isyaknya itu kapan sholatnya? Ya kan, kapan kita kodoknya kan? Kapan kodoknya? Kalau kodok, maka dia tidak punya waktu kapan. Kapan baik, boleh secepatnya lebih bagus. Jadi kalau baca, misal Ustaz aku bangunnya pas azan subuh. Nah, mana yang kudukan? Sholat subuh dulu atau isya dulu? Isya dulu. Isya dulu baru subuh. Oke? Terima kasih. Tapi kalau misalnya terbangunnya, waktu subuh ini tinggal dikit lagi. Subuh dulu. Baru kalau isya. Misalnya terbangunnya jam 6:15. Anggap jam 6:15. Pas bangun, ya Allah. Anak lemah yang terlihat nih, bukan terlihat itu betul, tidurnya itu
jam 6 kurang 5 lah sama kita bangun. Sholat isya 2 atau subuh? Nah, setelah subuh bangun isya 4 rokaan seperti sholat isya, seperti dia sunyo, cuma bedanya lafaz adaan diganti dengan kodok. Iya, 4 rokaan. Mari yang bertanya. Mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mister, izin bertanya untuk Yasin Fadilah itu pembacaannya apa saja dan fadilahnya itu gimana Ustaz? Untuk Yasin Fadilah. Nah, itu aja. Jadi Yasin Fadilah itu surat Yasin yang disisipi dengan doa-doa. Jadi setiap ayat atau beberapa ayat itu ada sisipan doa-doa. Nah, apa namanya? Boleh tak kita maco maki kaidiyah seperti itu? Ya tidak masalah. Karena kita di situ ada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh sahabat Nabi Muhammad itu kalau maco Al-Qur'an, kita boleh itu langsung seluruh sampai kita Nabi Muhammad kalau membaca ayat yang di situ ada nyeritakan tentang rahmat Allah, maka beliau stop dulu, beliau berdoa, ya Allah minta rahmat, minta. Kalau beliau mau baca Al-Qur'an bertemu dengan ayat yang di situ diceritakan azab, maka beliau stop lalu beliau berdoa supaya dilindungi dari azab. Jadi dalil kalau maco ayat Al-Qur'an lagi tengah-tengah baca kita stop dulu, kita baca doa lalu baru kita lanjutkan, itu boleh pak, tidak masalah. Nah, apa namanya tentang media nagaku kalinya lagi itu sangat bebas baik, tidak ada masalah. Cuman kalau pengen dia nak cuma baca yasin baik. Apa kalau bisa setelah kita maco surat Yasin, jangan lupa kita maco doa setelah maco surat Yasin. Allahumma inna nas'aluka wa nas'aluka adiyana wa anfusana wa amwalana wa anfusana syaitin atoi karena Allahumma ja'alna fi yaumi kafi adalu ayub kalau baca itu dibaca. Kalau tidak bisa maco doa surat Yasin Fadilah, maco Yasin yang biasa, tapi dititip aku setelahnya ada doa setelah ya Yasin. Jadi boleh deh. Nah, ada pertanyaan lagi? Jadi diamalkan sesering mungkin Yasin Fadilahnya tidak apa-apa. Tidak masalah. Tapi kalau anak pribadi. Kalau anak pribadi, kalau dapat dari guru anak lebih ini Yasin yang biasa ditambah dengan doa setelah ya Yasin. Ya, terima kasih. Sudah. Thank you. Jadi boleh, bukan lagi tidak boleh, jangan salah kesimpulan. Nanti Yasin Fadilah boleh. Boleh. Ada yang tanya lagi? Lagi. Banyak waktu ini. Banyak waktu ini. Dan ditanya ini. Ada ulama mengatakan bahwasanya ada waktu yang makbul kita berdoa dan insya Allah katanya yang paling bagus doa dan kita minta ampun kepada Allah. Katanya kalau tidak salah waktu namanya waktu sahara itu katanya waktunya datang 15 atau 20 menit sebelum subuh. Dan apabila kita lebih bagus lagi karena sebelum waktu sahara itu kita selesai mengerjakan sholat malam seperti itu, apakah benar itu waktu sahara? Terima kasih. Wadan nuni ithahabat wawibat kotona ala nakir alihi fanada bintu rumati ala ilaha ila anta subhanaka ini kuntu inam ini. Jadi memang di dalam satu hari satu malam ada waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab
itu yang baik untuk kita gunakan adalah di sepertigo malam yang terakhir. Sepertigo malam yang terakhir. Maksudnya makano? Malam itu dimulai dengan waktu maghrib, diakhiri dengan masuknya waktu subuh. Kalau kita anggap antara maghrib sama subuh itu total jamnya 9 jam. Maka 9 kita bagi 3. Dari 9 itu kita bagi 3. 3 jam yang terakhir itulah maksud sepertiga malam yang terakhir. Nabi ngomong, kata Nabi Muhammad, di sepertiga malam yang terakhir itu Allah Subhanahu wa taala turun. Lalu Allah ngomong, Allah manggil, Allah berseru, wahai hamba-hambaku, siapa yang punya hajat, mari berdoa, aku kabulkan. Allah berseru, wahai hamba-hambaku, siapa yang punya dosa, minta diampuni, aku ampuni. Nah ini, jadi gara-gara hadis inilah, maka aku namanya di sepertiga malam yang terakhir, kata ulama, waktunya mustajab. Nah, sepertiga malam terakhir itu sebutannya waktu sahur, bukan sahara, tapi sahur. Kalau kita puasa, kalau kita aku puasa, maka kan aku makan sahur itu aku makan di waktu sahur. Waktu sahur itu aku sepertiga malam yang terakhir, kilo-kilo antara jam 3 sampai subuh. Nah itu waktu bagus, kita baru bangun malam, nak sholat hajat, aku nak sholat tahajud, nak sholat witir. Waktu yang paling ampuh adalah waktu sahur itu, sepertiga malam yang terakhir. Itu sholat malam jam 1 boleh, cuma bagusnya diundur. Aku sepertiga malam yang terakhir itu lebih bagus. Setelah witir, maka kita baca la ilaha ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin ya hayya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin sebanyak 40 kali. 40 kali kita baca habis witir. Yang akan witir kan yang terakhir kan satu rakaat kan? Ya. Satu rakaat, maka setelah salam assalamualaikum warahmatullahi subhanal malikil qudus subhanal. Ustaz, bukan puasa. Itu bukan untuk puasa, bukan untuk tarawih, tapi doa setelah witir. Subhanal malikil qudus subhanal qudus rabbuna wa rabbul malaikati wa rabbuna. Nah, baca ya hayya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin ya hayya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin sebanyak 40 kali. Itu namanya tasbih atau zikirnya Nabi Yunus waktu ditelan oleh iwak, maka beliau berdoa supaya kita dikeluarkan dari kegelapan dari perut iwak itu. Lalu dia menyatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka kata ulama, siapa yang maju itu insyaallah kesulitan akan darimu mudah. Jadi maju itu bagusnya, bagus tentunya. Allahu a'lam.